Selamat siang pemirsa. Guna meraih hasil suara maksimal pada pemilu 2019 mendatang, Partai Perindo gencar mewujudkan program-program nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembagian beras gratis dan senam massal aktif dilaksanakan oleh Kartini Perindo dan Garda Raja Wali Perindo. Terus mendekatkan diri dengan masyarakat melalui berbagai program bermanfaat merupakan salah satu strategi Partai Perindo agar meraih hasil optimal di pemilu 2019. Di Rembang, Jawa Tengah, saya Partai Kartini Perindo dan Garda Raja Wali Perindo atau GRIN menggelar senam massal dan bakti sosial. Di Desa Sidorejo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, warga sangat antusias mengikuti jalannya kegiatan. Mereka dengan semangat mengikuti senam yang dilanjutkan dengan pembagian 250 paket beras kepada warga yang membutuhkan. Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati HUT kedua Kartini Perindo ini diharapkan mampu meringankan beban warga di tengah himpitan ekonomi yang semakin sulit. Kita datang juga di sini dalam rangka kita syukuran dan berbagi kepada warga-warga di sini, kader-kader kita, karena partai kita juga bisa sudah lolos menjadi partai mengikuti peserta pemilu. Antusias masyarakat cukup luar biasa, mereka senang sekali hadirnya Partai Perindo dapat membantu mereka. Masyarakat senang sekali dan berharap program ini bisa berjalan merata di seluruh. Usai melaksanakan bakti sosial, rombongan kader Perindo mengunjungi museum dan berziarah ke makam Raden Ajeng Kartini di Desa Bulu, Kabupaten Rembang. Kunjungan ini dilaksanakan untuk mengingat jasa-jasa R.A. Kartini dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan di Indonesia. Tima Inus melaporkan. Demikian Lintas Sai News. Perkembangan berita lainnya dapat Anda saksikan di Lintas Sai News malam. Saya Des Vitaliona, terima kasih. Sampai jumpa.